Hai guys, ya selamat siang, ya selamat malam, selamat pagi. Ya tergantung yang menonton kapan. Ya, sampai jumpa lagi di blog saya. Kali ini saya tentang pencinta mobil ya. Tentang Virtua Carry atau yang lain mungkin. Ini saya mau menginformasikan gimana caranya kalau kunci kita ketinggalan di dalam terus kita kunci. Maksudnya pintu mobil itu loh terkunci dari dalam, gimana caranya? Gak usah susah-susah cari tukang kunci, gimana caranya? Oke, cukup tinggal pakai apa ya, pakai ini. Berarti semua punya ya. Ini kan kawat kawat dari ember ember bisa, yang lainnya juga bisa. Gimana caranya? Oke, tetap stay aja di sini. Kayak gini caranya. Oke, kita, nah ini kuncinya masih di dalam. Kita kunci dulu guys. Nah, ini kunci gini kita tutup. Nah, sudah ditutup guys. Nah, ini nggak bisa dibuka guys. Gimana caranya? Oke, kita pakai ini bentar. Bentar aja. Nah, nah pakai ini guys, kita ini kan gini, kita bikokin ini dulu. Nah jadi kan gini, nah kita masukin situ guys. Nah bentar biar fokus. Nah ini kita mas, nah ini kan kita masukin dari sela sini. Nah ya, ini kan masuk kan guys. Nah, masuk. Nah, di dalam ini enggak kelihatan guys. Kelihatan enggak? Kelihatan gini aja. Nah, ini kan sudah masuk guys. Itu kan ada, nah itu kan di embernya ada capitan ini guys. Ya, kalau nu bawa ini aja di mobil kalian. Kalau nanti kapan-kapan kan gak usah pakai kunci apapun. Nah ini kan ada, nah ini pentolannya guys ya. Ini kan tinggal ini aja pentolannya ya, kita masukin yang, nah itu kan gini. Nah sudah masuk itu guys, saya masuk ini nggak kelihatan guys. Nah tinggal tarik aja ke atas. Nah sudah bisa dibuka lagi guys. Nah hai, buka kan. Itu kuncinya di sana. Ini kuncinya guys. Oke, ya begitu. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, comment, and share guys. Oke.